Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di sini. Di kesempatan yang cukup cerah ini kita akan coba untuk berbincang, kita akan coba untuk membahas berbagai isu yang sedang berkembang saat ini. Tentu apalagi kalau bukan berkait dengan isu resesi global yang akan berpotensi atau akan terjadi pada tahun depan, yakni pada tahun 2023. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan? Bagaimana kondisi pasar berkaitan dengan pasar mata uang, pasar saham, pasar emas dan sebagainya, ya. Perlu saya sampaikan buat teman-teman yang berkecimpung dalam dunia trading, khususnya di emas ya, mungkin di emas atau di forex trading. Saya sampaikan buat teman-teman bahwa ancaman resesi global yang mungkin bisa saja nanti mempengaruhi pergerakan yang cukup signifikan, tetapi bagi seorang trader yang kita fokuskan analisa kita secara teknikal ya, yang kita fokuskan analisa kita di candlestick ya, tentu kita akan banyak melihat di sana bagaimana ketika market bergerak naik, bagaimana market bergerak turun, atau bahkan ketika market bergerak ekstrim naik dan turun di range yang mendekati sama. Nah, mungkin kita bisa mendapatkan banyak benefit yang kita bisa dapatkan ketika ada isu resesi global. Tidak usah terlalu panik, tidak usah terlalu khawatir saat terjadi resesi global ya. Bagi kita seorang trader tentu ada potensi besar yang bisa kita dapatkan di sana. Karena yang kita lakukan adalah menganalisa dengan update harga. Yang kita lakukan adalah menganalisa bagaimana pergerakan harga itu berjalan saat ini. Bagaimana histori yang sudah terbentuk. Dari histori yang ada, dari harga yang terbentuk saat ini, setidaknya kita bisa menentukan titik entry kita yang lebih potensial. Bagaimana strategi secara teknikal, sudah banyak kita bahas di materi-materi sebelumnya, sudah banyak dibahas di materi-materi video-video kami sebelumnya. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut, silahkan tonton link di bawah ini ya. Nanti kita akan lihat, nanti teman-teman bisa lihat bagaimana cara kita menganalisa, bagaimana kita membuat strategi entry kita menjadi profitable, menjadi potensial di sana. Saya sekali lagi optimis ya, dan kita harus optimis ketika ada ancaman resesi global. Kita tetap akan optimis bahwa resesi global ini tentu akan bisa banyak kita manfaatkan, baik pergerakan naik maupun turunnya. Ya, dengan cara tentu harus kita bijak. Satu, jangan lupa untuk selalu follow the trend atau ikut tren yang sedang berjalan saat ini. Apakah tren pendek atau tren panjang, tentu kembali ke style kita, kembali ke tipe trading yang kita ambil. Kalau kita menggunakan trading jangka panjang, tentu tren panjang yang kita harus perhatikan. Kalau kita menggunakan trading jangka pendek, tentu di time frame yang lebih rendah yang harus kita juga perhatikan di sana. Kalau kita menggunakan day trading misalnya, maka di pergerakan-pergerakan terdekat itulah yang menjadi penentu kita, bisa memberikan petunjuk market akan bergerak naik atau turun. Ada beberapa ciri ya, market akan bergerak naik, market akan bergerak turun. Di sana kita bisa lihat nanti dari step by step-nya. Pertama, bisa dari struktur market yang terbentuk. Apakah dia membentuk tren naik, apakah membentuk tren turun, atau bahkan dia hanya konsolidasi. Yang kedua, kita bisa lihat dari support dan resisten yang ada di sebelah kirinya atau yang terdekat dari tren yang ada. Dari tren yang ada cenderung naik atau turun tidak menjadi masalah. Kita tetap bisa manfaatkan peluang yang ada di sana. Kita uji pergerakan yang ada dengan memanfaatkan support dan resisten yang terdekat. Di area support resisten terdekat itu kita lihat, kita amati dengan cara melihat karakter candle di sana. Apakah akan menunjukkan ciri-ciri market itu akan berbalik atau bahkan akan berlanjut. Nah, dari puncak tren, dari puncak support resisten akan terbentuk satu pola, akan terbentuk satu informasi penting di sana. Apakah nanti ada pelemahan dari pergerakan yang ada? Apakah ada nanti rejeksi dari tren yang ada di sana? Pasti akan muncul di situ.
ada beberapa trigger yang bisa kita jadikan sebagai dasar. Apa saja triggernya? Silakan dilihat di video kami sebelumnya yang banyak sekali kita sudah bahas di sana. Berikutnya, selain kita melihat struktur market, yang kedua kita perhatikan support resisten. Jangan lupa bagaimana retracement-nya. Ya, apakah dia hanya bersifat sementara berbalik atau hanya atau bahkan reversal atau bahkan dia permanen dia berbalik. Maka kita harus mampu melihat, mampu menentukan di mana area retracement, di mana area koreksinya. Apakah ini hanya retest dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, jangan lupa ketika pergerakan market sudah bergerak sangat panjang, maka perhatikan range-nya. Apa itu range? Range adalah kemampuan pergerakan dalam satu periode. Apakah pasti akan seperti itu range-nya dalam satu hari? Tentu kita melihat histori yang terdekat. Hari ini kita bisa lihat range dari hari kemarin, lusa atau beberapa hari terakhir yang punya potensi di sana. Tentu dari pergerakan yang ada, dari kemampuan pergerakan yang ada, kita bisa sedikit banyak membaca. Tentu probabilitas yang kita baca, tingkat kemungkinan terbesarnya. Kemudian selanjutnya, area yang berjalan atau di area pergerakan puncak di sana, di area tren yang ada, apakah di situ ada supply and demand-nya. Ketika wilayah berada di wilayah supply, maka hati-hati situ. Karena kita, kalau market berada di wilayah supply, artinya di area di situ banyak sekali harga yang tidak disentuh. Banyak sekali harga yang tidak dilewati. Maka ada potensi market akan berbalik turun, dari naik menjadi bergerak turun. Sebaliknya ketika dia berada di area supportnya atau berada pergerakan yang turunnya luar biasa, sementara di sebelah kiri ada banyak rejeksi, ada banyak penolakan di area di situ, sehingga terlihat di situ atau kita bisa lihat ada wilayah sub, wilayah demand di sana. Maka di area di situ harus kita hati-hati, di ujungnya harus kita hati-hati. Apakah ada petunjuk market ini akan berbalik, ada loss momentum, ada rejeksi, atau bahkan mulai ada perubahan warna di sana. Karena berada di area demand-nya, berada di area demand, berpotensi market akan kembali naik. Ini yang harus menjadi catatan kita. Selain kita harus menguasai risk management, selain kita harus menguasai money management, satu lagi yang menjadi penentu dalam keberhasilan kita, jangan abaikan namanya kedisiplinan, jangan abaikan namanya psikologi, kesabaran menunggu peluang, kesabaran untuk menunggu momentum yang tepat sesuai dengan sistem trading kita. Kemudian belajar kita komitmen dengan yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita lakukan, karena itu adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan di dalam menjalankan sistem trading kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan. Lebih detail, lebih jauh berkait dengan analisa, silakan diikuti video-video lengkap dari Wijaya Trading. Semuanya sudah kita sampaikan. Kalau mungkin belum jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di lain kesempatan. Bahkan kita akan buatkan videonya. Kalau tidak cukup, kita akan bahas di kelas-kelas berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.